Selamat sore Wadya Balat, bersama Rara Putri di Info Burinyai, info yang terpercaya dan mendunia. Info datang dari SMP SMA Pasundan Majalaya yang menggelar munggahan bareng, di mana Wakil Bupati Sahrul Gunawan turut menghadiri acara tersebut. Reporter kami Dian Herdiana akan segera menyampaikan info selanjutnya dari kawasan langit SMP SMA Pasundan Majalaya, Kabupaten Bandung, di mana munggahan bareng tersebut berlangsung. Ya, benar sekali Rara Putri dan Wadya Balat, info burinya. Sabtu, 9 Maret 2024, SMP SMA Pasundan Majalaya menjadi saksi kegiatan penuh makna dengan kehadiran Wakil Bupati Bandung, Haji Sahrul Gunawan. Acara bertajuk munggahan bareng Wakil Bupati ini dihadiri oleh siswa-siswi dari kedua jenjang pendidikan tersebut. Acara ini dimeriahkan oleh tausiah dari Ustadz Heri Setiawan, alumni SMP Pasundan Angkatan 2009, yang memberikan pesan inspiratif kepada para siswa-siswi. Momen saring season, botram dan hiburan, turut memeriahkan suasana di kampus SMP SMA Pasundan Majalaya. Dalam sambutannya, Haji Sahrul Gunawan menekankan pentingnya pemanfaatan waktu dengan bijaksana. Masa depan kita ditentukan oleh bagaimana kita memanfaatkan waktu saat ini, ujarnya. Ia mengingatkan tentang bahaya terbuangnya waktu akibat terlalu banyak terlibat dalam hal-hal kurang bermanfaat, terutama di era digital. Jangan biarkan gadget mengatur kita, tapi kitalah yang harus mengaturnya, tambahnya. Wakil Bupati juga mengajak para orang tua untuk mempertimbangkan menyekolahkan putra-putrinya ke SMP SMA Pasundan Majalaya, mengingat pentingnya pendidikan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sahrul Gunawan, ingin menginformasikan kepada seluruh orang tua dari siswa-siswi di Kabupaten Bandung, khususnya di Majalaya, untuk menyekolahkan putra dan putrinya di SMP Pasundan Majalaya. Mudah-mudahan nanti semua yang ada di sini, para guru-guru semuanya siap untuk mengantarkan, mengikuti setiap event kesuksesan anak-anak bapak dan ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMP Pasundan Majalaya, Nian Nurmania, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kedatangan Wakil Bupati Bandung. Kedatangan beliau sangat memotivasi kami semua, terutama anak-anak yang sangat antusias menyambutnya. Diharapkan, dengan kehadiran Wakil Bupati Bandung, semangat belajar siswa-siswi SMP Pasundan Majalaya semakin berkobar dan semangat meraih prestasi semakin membara. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum positif bagi kemajuan pendidikan di wilayah tersebut, pungkas Nia Nurmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Sekolah SMP Pasundan Majalaya, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Sahrul Gunawan, SKMAG. Kami sangat termotivasi dengan kedatangan beliau, sehingga anak-anak sangat antusias dalam menyambut kedatangan Bapak Wakil Bupati ini. Mudah-mudahan dengan datangnya Bapak Wakil Bupati ke sekolah kita membawa angin segar, bawa daya yang positif untuk motivasi belajar siswa-siswi SMP Pasundan Majalaya, sehingga SMP Pasundan Majalaya lebih maju lagi, lebih bersemangat lagi dalam bentuknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Haji Sahrul Gunawan, atas kunjungannya ke SMP Pasundan Majalaya. Dari langit kawasan SMP SMA Pasundan Majalaya, Kabupaten Bandung, Dian Herdiana, reporter Info Burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.